fungi niku kuatah toh mengke teng toko pertanian ngomongne fungi ne merek e kan ngono dikum teng disemprot nih lah teng ngriki sing apa dari motong dari motong muncul dari suntikan nih berarti sekitar 90 lah dari motong niki niki sekitar 75 lah udah yang apa merah merah itu nih pun dipotong niki ada isu yang ini ya tarif beda kan kau kata ini jadi wisata baru enggak aneh mana sampai ngerusaknya tenan dari bunganya kalau ini kipon ucang ini biasanya ini gua ucok gitu lah langsung dengannya cabuk itu serangga ya serangga nanti gak insekusi dari awal. Ini kita didasari biar, ya kan? Enggak, kesian betul. Tunggu kan, langsung tapa cuci tapa. Ada selesai. Saya mungkin tanahnya itu larian. Dan dasaran ini, ya, dan dasaran. Iwi, bisa nanti suplai arbo eh. Gak perlu nyusok nih. Makanan kering. Makanannya melimpah sekali. Kok kono lo? Ayo. Ayo 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 ayo. Ayo ayo ayo. Kambingnya sangat banyak sekali. Ini para petina-petina. Ada upah gede kali. Siapa ini? Ayo. Soteng menyoteng kita. Soteng menyoteng. Ini legode. Oh, iya. Jantannya ini. Sini siapa ini? Sini siapa ini? Depan aja orang. Kandil bang entah itu kan. Apa yang Anda rasakan? Lembut mas, kayak kasur. Seneng dia dipijiti? Ya? Diam aja. Insyaallah. Keren. Josh. Ada sabunnya mas? Ada sabunnya? Serai. Ini garut gimana? Serai. Ini ada kuping. Dicor no.
Ya, oke teman-teman, sahabat peternak milenial, ini adalah contoh kandang ya, kandang yang sangat murah meriah tapi hasilnya sangat bagus, yaitu dengan sistem seperti ini. Jadi untuk di atas ini adalah kandang utama, koloni bentuknya, ini khusus utama untuk breeding ya. Kemudian yang di belakangnya adalah kandang umbaran. Ya, sistem seperti ini satu perawatannya menjadi mudah karena apa istilahnya ya, cara pemberian pakannya juga mudah, palungan di depan, kemudian pembersihannya mudah, kemudian ternaknya bisa lebih sehat karena bisa berlari-larian, bisa terkena sinar matahari, dan kemudian yang paling penting adalah aman karena ketika melahirkan dia anak-anaknya biasanya lahirnya di bawah sehingga bebas dari terperosok, kemudian jatuh dan sebagainya. Ini bisa ditiru buat teman-teman, kandang yang paling sederhana namun benar. Nomor pertama nih ini gitu. Makan terus kacang lho, selanku. Terus kacang lho. Horor ya, selate ya. Ini tuh terus kacang lho. Lho, terus kacang nih. Kacang. Wah, cowili ya. Asik lho. Anak cowili. Asli kacang. Ini dia tuh, di kalau kalau sana ya, ini pasti telah. Ayo, ayo. Gimana mini nih kan gimana? Kayak herder. Padahal herder. Eh, lu pun jero foto bareng kan asik ya? Harga cepet terus. Terkali lo. Kiri. We merino sih darah merino gue lo. Iki pernah kan? Iki pernah kan siapa kan sana? Bisa kemarin. Kacang di kan sana itu. Ukurannya kayak mini. Kok Banten nih? Itu malah 3 mini malah. Emang mini ya? Kayak kontes kacang, ya? Ini kacang. Kontes lah. Kok malah dicilik no? Ini kayak merino sama sini Gus. Udah ya? Cara pejantan kayak lo, pejantan. Ini lagi pet. Masuk. Masuk nih. Gue seperang ini mah? Mantep pernah nih. Ya gue pernah nih merino. Sehingga nih, terus yang gendalanku dikirim ke Waris Mang lo. Oh, tiga semakin pendek kan gue punya? Iya, tiga semakin pendek ya. Mas ngojo. Iki rek elek-elek anu metan dhewe. Ini gak apa kontes. Yo kae yo mung di hobi wae ngene. Hobi ngene. Kan sing karo tenek diperah lho, kayak kebur kayak apa kayak. Campur kayak. Kan golek cilik to yo kan. Ada tuwek sadar. Jenenge apa kayak sanen kayak? Campur kacang. Kayak sanen kae. Ireng. Sing ireng kae sing pojok dhewe lho sanen. Anu Alpin lah karane lah. Alpin. 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 Kami pernah tipe nih, kan susunya gede kan sing. Tapi lek sing Alpin tenanan kurang tanduke kurang isok kurang gede, kurang gede. Kan mang disilangin kan kacang loh. Enggak berminyak. Lanjutin ke bola. Iki wis pokoke kedelai, iki kedelai. Kalau deh. Cuma peternak paling gua mah satunya gini. Gini. Mulai paling susunya kan masak lain-lain. Susu nih. Oh, sampai ini gampang. Susu ini. Kalau kan kelas ini terus 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 ini kayak susah kayak gini. Oke guys, teman-teman sahabat peternak milenial, hari ini kita lagi silaturahmi ya ke tempat guru saya Pak Ibnu Akil di daerah Blitar. Nah, ini lagi berada di kandang kambing-kambing kacang ya. Di kambing-kambing super mini seperti ini dibuat paling kecil. Ini ada persilangan banyak dengan bur juga, dengan sanem juga, macam-macam asik. Suara ini lho mak gimana aku jadi mak. Hey ya ketua apa? Ketua OSIS. Ini pakai pembinaan kering sih.
mantap weh. Ya kode ini. Buri. Telurnya gede. Tanduknya itu loh. Mantap kali. Itu apa lagi? Sanen. Ini sanen apa sanen ke sini? Sanen coba gimana? Silangan lah. Silangan lah. Apa yang kalian tawa? Luar biasa. Kayak iblis. Ya tergus wali-wali saya. Tadi kalau mau pengen sapi om sih berapa tiba saya tak. Makan asalnya pak. Kita mencuci selalu. Mangan ya di syuting. Mantep guys. Pat jenenge ana sapa? Pat itu Mas. Cak sih teman-teman. Matur suwun Pak. Eh, sampun Pak. Monggo, asalamualaikum. Reni Pura. Tuh. Kuat. Ini Sumatera, Bro. Kita gajah yo, tenan Sumatera.